Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Juwati Lihun, channel yang selalu berbicara seputar sepeda. Nah teman-teman, ini di depan sudah saya hadapkan pada sepeda Minion Mini asli loh. Kenapa saya bilang asli? Ini sepeda sangat bersejarah sekali ya. Ya, kenapa saya bilang ini sepeda Minion ini asli ya? Ini punya sejarah dalam keluarga kami. Saya ini jauhkan ya, teman-teman. Ya, nah saya dekatkan dulu sebentar. Ini sepeda mereknya Phoenix. Ya. Sebentar. Ini saya dekatkan di mereknya Phoenix ini. Sepeda ini dibeli oleh ayah saya ya, kira-kira tahun 1970 ya. Ini untuk kakak ya. Nah, ketika itu dia beli juga pada tetangga karena sudah merasa besar anaknya ya, itu dijualnya sama ayah. Itu tahun 1970 ya. Ini mereknya ya, saya dekatkan ini. Stangnya juga masih asli. Ini seperti ini nyatu ya, menyatu nih. Oke. Agak karatan. Ini sudah berapa generasi ya memakainya? Oke. Ya, saya ulang lagi, ada gangguan sedikit tadi. Tahun 1970 ayah saya beliin kakak saya ya. Waktu itu kira-kira umurnya 3-4 tahun sekitar itulah. Nah belinya pada tetangga, mungkin anaknya, anak tetangga tadi kan udah besar kemudian dijual. Tapi ini ya, lepas tetangga tadi belinya juga second dari orang lain, bukan beli di toko langsung, dia beli juga second pada orang lain. Ini mereknya BMX. Nah itu kira-kira tahun 1965. Tuh bayangkan teman-teman ya, kira-kira tahun 1965 tetangga juga belinya second. Tetangga juga belinya second, beli second di tempat orang lain, yang orang tempat belinya juga itu belinya second. Nah, bukan itu, masih baru. Jadi ini sepeda ini sangat tua sekali, bersejarah. Makanya saya bilang tadi ini asli loh. Walaupun sudah saya jemur panas dan jemurkan kemarin itu, ini perhatikanlah las-lasannya ya. Nah, tidak ada sepertinya nyatu halus bener ini. Dia tidak dimakan oleh karat. Ini sedikit sekali karatnya makan nih, benina. Ini belum saya gosok ya. Perhatikan ini. Sangat halus sekali ya. Besinya juga top ya. Tidak padat sekali. Nah, sama ini sama garpunya juga sama ya. Nah, sangat padat sekali ini. Oke. Bawahnya juga padat sekali ya. Bahannya ya, sangat bagus sekali. Saya jauh ini ya. Tadi berarti kalau diperkirakan ya, saya perkirakan ini sepeda ini tahun 1960-an ya. Oke. Sangat tua sekali ya. Saya dekatin lagi pada bagian depannya tadi ya. Ini konik, terus ke bawahnya itu apa? Kayak Cina ya. Kemudian saya lihatkan ini pada bagian ini saya kurang paham ya, tapi ini udah lama betul, ini udah turun temurun ya. Ini made in Jerman ya. Made in Jerman. Ini saya. Nah, ya. Jerman. Oke. Saya lihatkan sebelahnya nih. Ya. Tuh, teman-teman, ini ada yang propose ya, tapi saya gimana ya, tadi nanti mau diperbaiki, tapi masih tetap mau dipakai nih. Ya. Saya mau nanti mau cat dulu tuh. Kemudian mau saya modif ya.
Nah ini perhatikan ya, dia lubang kabelnya yaitu berada di dalam. Lubang kabelnya saya balik dulu, terbang terbalik. Nah perhatikan pada bagian bawah, pada bagian bawahnya nih ya. Garpunya ini masih asli loh, itu sudah agak keropos ya pada bagian stangnya ya. Ini nyatu, ini nyatu. Oh dulunya ya sadelnya yaitu dari depan nih sampai ke belakang. Seingat saya ya, saya pernah juga pakai sepeda ini. Yaitu tempat sadelnya yaitu panjang dari depan sampai ke belakang. Terus ada sandarannya di sini. Nah saya jauh ini lagi ini ya, ya sepedanya saya perlihatkan pada bagian ini, mau saya pakai juga. Saya nggak tahu ini apakah masih asli yang lama ya apa tidak ya, yang penting ini sudah lama juga nih ya. Mereknya apa nih, ada BMX, terus ini apa ya, itu ada lubang di bawahnya itu untuk tempat kabelnya ya, kabel rim belum tak bersihin ini ya, tadi baru dicuci-cuci sedikit Nah ini teman-teman yaitu sepeda mini Minion asli dari yang saya punya dari keluarga saya. Ini sangat bersejarah sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam saran dan komentar saya, harapan untuk kemajuan channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.